banget ya Kak Dedek ya. Pemandangannya di sini kita udah ke sana, terus kita udah ke atas juga. Dan benar-benar sejuk gitu. Terus kita habis ini kemana? Nah, Mai, saya baru inget nih. Itu di daerah Sukamakmur ada sekolahan yang sudah mempunyai penghargaan Adiwiyata. Adiwiyata? Apaan itu? Nah, Adiwiyata adalah sebuah upaya membangun program atau wadah yang baik dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup untuk cita-cita pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi Adiwiyata merupakan nama program pendidikan lingkungan hidup. Ada lagi? Gak ada, udah segitu. Kadang-kadang lu pinter juga ya Kak Dede ya. Itu juga saya baru inget, Mai. Habis jalan-jalan kemana lu? Ya udah, yuk kita lihat yuk sekolahnya seperti kayak gimana. Oh, boleh. Ya udah, yuk. Yuk. Usum panen deui ya. Jadi ingat kalembur sim kuring. Wah, coba kalau misalkan ada si Maya, bisa ngobrol-ngobrol sama si ibu-ibu yang lagi panen. Mana ya? Kok bawa-bawa pohon segala? Mau ke sekolah? Iya. Terus kenapa ini bawa pohon-pohon segala? Ini kan ada pelajaran tema 1 tentang peduli lingkungan. Oh, anak-anak gitu. Pada mau menanam. Oh gitu. Guru boleh nggak saya ikut ke sekolahnya? Ayo silahkan. Bu, ya biar lebih tahu bener nggak? Oh iya. Ayo, yaudah, silahkan yuk. Bentar Pak Guru. Iya. Kok ini daunnya kayak kurang terawat ya? Iya, ini kurang terawat, jadi kena hama. Oh, kena hama. Daunnya dulu ya, bolong. Ini kena ulat. Hah? Ulat? Ya. Ini ulat. Ura jengnya, ura mesin ku hilet sana. Hampura Bu Gurunya, ini kalotor kieu. Berdak oge jadi kalotor.
boleh nggak Bu saya bawa satu aja Bu ke rumah buat dipepes? Nggak boleh, ini kan untuk hiasan, bukan untuk hiasan. Oh gitu ya Bu. Iya. Wah seandainya saya dibawa pasti saya dipepes pakai jahe, kunyit. Wah mana pasti bakal enak ya Bu dibawa. Udah dulu ya, anak-anak rame, Ibu mau ke kelas dulu. Oh iya ya, siap Bu. Iya. Ya. Yang apa cuma 10 aja, yang satu orang daripada yang